Hari ini merupakan hari penting di dalam sejarah perjalanan KPK dan bangsa. Karena kita mencetuskan ide bersama dan rangka pemberantasan korupsi. Dan KPK terus menyebarkan sayap, memperkuat barisan. Dan hari ini, pasukan anti korupsi pertama dengan telah ditandatangani nota kesepakatan antara PBNU dan KPK. Maksudnya jujur dulu ya, masuk 3, keluar 3, mereka kan masuk 3, keluar 2. Nah, gimana itu? Kisah terbaik itu apa? Kisahnya Yusuf. Kenapa kisah Yusuf itu disebut kisah terbaik dalam Al-Quran? Pertama, inilah kisah yang paling lengkap dan detail diceritakan dalam setiap sebuah. Kalau ibu-ibu masak, ya, terus dia gak tahu nih rasanya kayak gimana orang dia merasakan, itu Pak, mencicipi itu boleh, tapi cuma sampai di lidah doang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, seorang hamba belum mencapai derajat takwa yang sempurna, kesempurnaan takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal, takut kalau nanti jadi nggak boleh. Insan KPK yang dirahmati Allah, Ramadan disebut bulan melatih kesabaran. Suasana mengalahkan bulan suci tahun 1443 Hijriah. Pada hari ini KPK akan menggalakkan beberapa sosial. Saya lagi mengikuti tebus murah dan pasar murah. Saya tebus murahnya ini seharga Rp50.000. Berisikan ada 4. Pertama beras, kedua minyak goreng, ketiga bawang putih, keempat bawang merah. Bersyukur ya Mbak, gitu kan di masa sulit kayak gini kita dapat bantuan gitu kan. Di pasar kan harganya nggak sampai segitu ya. Kita di sini cuma modal Rp50.000 doang udah dapat beras, minyak, bawang. Nah, itu senang banget.